Analisa Euro-US di tanggal 11 Maret tahun 2022, tren pergerakan Euro-US di sejauh ini masih berada dalam tren bearish, dan diperkirakan masih berpotensi turun lebih lanjut. Cermati pergerakan Euro-USD jika terus bertahan di bawah area 1.10118, karena ada potensi Euro-USD bergerak bearish lebih lanjut ke sekitar area 1.09750. Sebaliknya waspadai jika Euro-USD bergerak bullish dan bertahan di atas area 1.10300, karena ada potensi Euro-USD berbalik bergerak bullish ke sekitar area 1.10668. Sekian analisa forex untuk tanggal 11 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.